Halo semuanya, selamat datang channel anime pagi bersama aku admin Ken informan kalian. Pada video kali ini aku ingin ngebahas yaitu salah satu anime yang akan rilis di tahun 2021, yaitu judulnya Tokyo Babylon 2021. Yang baru saja aku dapat infonya itu anime ini akan tunda perilisan gara-gara tuduhan plagiarisme model karakter. Dan anime ini tuh awalnya akan tayang pada April 2021, namun ditunda sampai tanggal yang belum ditentukan. Jadi sampai kasus tuduhan ini selesai, mungkin anime ini masih belum bisa rilis. Jadi tunggu aja. Dan staff yang menggarap anime ini juga mengucapkan minta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat, yang ngebuat para fans atau yang orang-orang yang nunggu itu kecewa. Dan kalau kalian cek itu dulu, Tokyo Babylon itu di My Anime List tuh sudah ada atau sudah ditentukan tanggal rilisnya, bulan rilisnya tuh bulan April. Kalau kalian cek sekarang mungkin sudah unknown atau masih belum ditentukan gara-gara tuduhan plagiarisme. Dan anime Babylon itu diadaptasi dari manga yang lama karena manganya itu terbit di tahun 1990 hingga tamatnya itu 1993, dan pernah diadaptasi jadi OVA pada tahun 1992 oleh studio Metros, dan diadaptasi lagi menjadi OVA di tahun 1994. Oke, mungkin itu aja infonya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Aku admin Ki undur diri. Bye.